bertempat di lapangan belakang kantor Wali Kota Jambi. Wakil Wali Kota Jambi Maulana melepas ratusan guru peserta jalan santai dalam rangka memperingati HUT PGRI ke-73 tingkat Kota Jambi. Sejumlah kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka HUT PGRI, diantaranya seminar, bakti sosial, dan berbagai perlombaan lainnya. Dan diakhiri dengan jalan santai yang dimulai dari kantor Wali Kota Jambi hingga mengelilingi bundaran Tugu Keris Siginjai. HUT PGRI yang ke-73 ini mengangkat tema meningkatkan solidaritas antar sesama guru, sehingga bisa meningkatkan kinerjanya dan pada akhirnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Jambi. HUT PGRI yang ke-73 ini sangat antusias diikuti oleh para guru. Wakil Wali Kota Jambi Maulana menyatakan, tujuan HUT PGRI ke-73 ini adalah silaturahmi antar seluruh pelaku pendidikan, serta menyamankan visi-misi yang sesuai dengan temanya meningkatkan solidaritas antar sesama guru. Pada akhirnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan Kota Jambi. Tujuan kegiatan PGRI ini yang pertama tentu untuk silaturahmi antar seluruh pelaku pendidikan, baik tenaga pendidik, para guru dan tenaga kependidikan, baik itu operator pos, ya kan, bendaharawan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, menyamakan visi dan misi sesuai dengan temanya untuk ulang tahun yang ke-73 ini adalah meningkatkan. Azam Asmi, Jambi TV.